kita simak percakapan teman-teman dari kelompok Bella Bin Ropa. Ruli seorang anak yang hidup kekurangan. Ayahnya sudah meninggal. Dia hidup dengan ibunya dan seorang adiknya. Ruli ingin sekali sekolah, tetapi dia tidak punya uang untuk membeli peralatan sekolah. Assalamualaikum. Hai Arzanka, kamu lagi apa? Aku mau ngajakin teman-teman nih buat membantu teman kita yang sedang membutuhkan. Kamu gak ikut untuk berbagi dan membantu teman kita? Ya Pak, boleh deh. Emang kita mau bantu apa? Hai, ada apa sih? Kok kalian serius banget ngobrolnya? Iya nih, kasih tahu dong biar kita tahu ngobrolin apa. Gini loh, aku mau ngajakin teman-teman buat membantu teman kita Ruli. Ruli, dia sudah tidak punya ayah kan? Kasihannya Ruli. Kenapa Ruli? Kita harus menyumbang. Untuk apa? Emang kenapa Ruli? Kok kita harus menyumbang untuk apa? Wah betul itu Adel. Kita harus menyumbang untuk Ruli. Kasihan dia, gak bisa sekolah karena tidak punya biaya untuk beli perlengkapan sekolahnya. Nah, kalau gitu aku juga setuju. Ayo kita mulai mengumpulkan sumbangannya biar bisa segera membantu meringankan biaya kebutuhan sekolah Ruli. Ide yang sangat bagus nih. Kebutuhan kita akan pemerhati tahun baru. Pemerhati tahun baru Islam. Yaitu satu tanggal. Yaitu tanggal 1 Muharram. Betul sekali, tahun baru Islam ini sangat baik untuk kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang sudah tidak punya ayah atau yatim. Allah sudah memberi kita rezeki yang lebih baik. Makanya teman-teman, kita harus selalu bersyukur karena kita masih punya kedua orang tua. Kasihan Ruli, sudah tidak punya ayah. Pasti dia membutuhkan bantuan kita. Baiklah, ayo kita segera mengumpulkan dana bantuan. Setelah itu kita ke rumah Ruli ya.